Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menimpakan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, serta apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rezeki adalah sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk mendapatkannya. Terkadang mudah didapatkan, namun terkadang juga begitu susah kita memperjuangkan rezeki kita, bahkan hanya demi sesuap nasi. Ada kalanya rezeki datang tiada tara. Ada kalanya rezeki begitu susah dicari. Apabila saat ini Anda sedang berada pada masa sulit, sedang berada dalam kondisi rezeki seret, maka ada baiknya Anda simak video berikut sampai akhir. Cara membuka pintu rezeki yang tertutup, insya Allah dapat membantu Anda membuka 12 pintu rezeki dari langit, sehingga segalanya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang Anda jalani menjadi lancar, dagangan sukses, karir naik, jabatan dan kedudukan semakin baik, bahkan apapun itu pekerjaan Anda, selama itu halal, insya Allah diridhoinya dan mendapatkan keberkahan rezeki. Namun sebelum berlanjut, saya ingin mengajak kalian semua dengan kerendahan hati untuk menekan tombol subscribe dan like di setiap video yang kami bagikan di setiap harinya. Berikut ini adalah 7 cara membuka pintu rezeki yang tertutup. Yang pertama, memperbanyak membaca La haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali sehari. Insya Allah dengan membaca zikir tersebut, barang siapa yang rezekinya terhambat bisa dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap selesai salat isya dan salat subuh. Yang ketiga, memperbanyak membaca istighfar Astaghfirullahal azim sebanyak 300 kali setiap hari waktunya bebas. Memperbanyak istighfar bisa membebaskan dari segala masalah dan membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Yang keempat, membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini dibaca ketika saat memasuki rumah. Hal tersebut dapat menghilangkan kekafiran dari seluruh penghuni rumah itu sendiri. Yang kelima, membaca surat Al-Waqi'ah pada setiap malam sebanyak 1 kali sebelum tidur, agar doa kita cepat tergabul, terlebih dibaca ketika setelah selesai sholat subuh. Yang keenam, memperbanyak membaca sholawat Nabi untuk membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacalah sebanyak 100 kali setiap selesai sholat fardu, atau juga bisa dibaca sebanyak mungkin yang Anda mampu. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil adzim juga dibaca sebanyak 100 kali setiap selesai sholat fardu, atau juga bisa dibaca sebanyak mungkin yang Anda mampu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Dan bagi Anda yang mengamalkan amalan ini, semoga Anda mendapatkan kelancaran rezeki yang tidak henti, dan semoga usaha Anda diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.